Hai, di video ini gue cuma mau ngobrol-ngobrol aja sama kalian. Setelah channel gue kemarin kena strike nih 1 minggu, ini kita ngobrol-ngobrol santai aja video ini. Nah sekarang kan udah bisa balik lagi ngonten dan bisa live stream mulai per hari ini akhirnya. Kembali lagi channel gue ya. Video ini gue gak bakal main game, gak bakal ngapa-ngapain, cuma ngobrol-ngobrol aja sama kalian. Karena udah lama banget juga kan kita gak ngobrol-ngobrol langsung interaksi kayak gini kan. Kebetulan juga kemarin channel gue kena strike, jadi inilah kesempatan gue untuk interaksi langsung sama kalian. Tadinya sebenarnya gue tuh lumayan sedih dan lumayan kecewa lagi kenapa channel gue bisa sampai kena strike gitu kan. Padahal lagi seru-serunya kan kita live akhir season, mabar gitu kan. Dan ada beberapa kerjasama brand juga jadi tertunda juga karena strike ini selama 1 minggu. Dan untungnya juga awal season Mobile Legends kan resetnya hari Sabtu nih besok. Dan mulai hari ini kan channel gue udah balik, jadi gue bisa ngonten awal season nanti buat kalian. Tapi gue percaya dari semua hal yang terjadi di hidup kita, pasti ada hal baik yang bisa kita pelajari. Nah buat kalian yang tanya, bang kenapa bisa kena strike sih? Nah itu ceritanya itu karena ada salah satu video gue yang seharusnya itu nggak ngelanggar community guideline-nya YouTube. Tapi sistemnya itu ngedetect gue ngelanggar. Jadi ya udah gue terima nasib aja gitu. Nah selama 1 minggu ini gue belajar beberapa hal dari kejadian ini. Nah salah satunya itu gue belajar bahwa dunia ini gak selalu berjalan sesuai dengan apa yang lu pikirkan. Tapi dunia ini itu tentang bagaimana lu menyikapi semua kejadian yang terjadi di hidup lu sehari-harinya. Karena sebelum terjadinya channel gue kena strike ini, itu gue kayak udah lumayan banyak plan di otak gue. Karena ada beberapa kerjasama sama brand juga, bahkan kita juga lagi, gue lagi live mabar setiap hari sama kalian juga kan. Dan gue udah siap-siap buat ngonten tutorial, tip. Pokoknya gue kayak pengen bener-bener fokus ngonten banget. Tapi shit happen, terjadi seperti ini. Bahkan gue sampai coba live stream di platform sebelah gitu kan. Dan kena juga, kena ban. Dan setelah itu gue mikir cuma kayak, oh kayaknya emang Tuhan tuh lagi nyuruh gue istirahat. Jadi gue 1 minggu tuh benar-benar take a break. Dan gue tuh mikirin apa yang mau gue lakukan lagi di channel gue, apa yang harus gue kasih buat viewer gue, buat kalian-kalian semua, apa yang harus gue lakukan supaya ya kita berkembang sama-sama dan kita semakin besar komunitasnya gitu kan. Karena gue sendiri gue merasa tuh masih kalah rajin sama kreator atau streamer-streamer lain guys buat berkonten di YouTube ini salah satunya ya. Apalagi kemarin gue ke acara YouTube tuh. Nah acara YouTube kemarin tuh thanks juga buat YouTube, kemarin udah ada yang acara YouTube Gaming Night itu disitu baru pertama kali lagi ada setelah pandemi. Itu keren banget acaranya, banyak kreator-kreator besar, bahkan hampir semua kreator besar datang sih. Ada Bang Winda, ada Miao Au, kayak kita juga ada Kelvin Gaming, segala macam. Kita ngobrol-ngobrol banyak, aku juga ngobrol-ngobrol banyak dan dapat insight banyak juga dari mereka. Dan ya karena acara itu aku juga pemikiran gue semakin terbuka, semakin semangat lagi buat berkonten dan ngembangin channel ini. Jadi setelah ini gue harus lebih semangat lagi dalam berkonten, dalam streaming dan interaksi sama kalian semua. Jadi rencana gue paling deket ini gue bakal bikin konten tentang tips-tips tutorial jungler. Gue bakal kupas secara detail tentang jungler. Karena awal season juga kan, besok kan hari Sabtu tuh. Nah itu BTW kontennya offline record gitu kan. Jadi gue nanti ada konten offline record juga. Nggak cuma dari potongan-potongan streaming doang gitu kan. Dan pastinya beberapa konten game lain dan di luar gaming gue juga bakal bikin guys. Yang ngejar target 1 juta subscriber tahun ini. Ya jadi let's go, let's do this. Kalian juga harus semangat menjalani hari-hari kalian, oke? Dan gue harap kalian bakal support gue terus. Dan gue bakal lihat nama kalian satu-satu nanti di kolom komen. Thank you and goodbye.